Boleh tahu nggak Mas, kenapa sih Mas Har ingin memberikan ban kapten itu ke Bang Firman? Sedangkan kalau ya menurut kita dan menurut Bobo itu kan Mas Har lebih sudah lebih lama bermain di Persib dibanding Bang Firman. Mas, 2015 ada momen menarik nih, ketika kalau nggak salah kita lawan Borneo ya, Piala Presiden. Ya, ya. Ada momen tuh di pinggir, Mas Har tuh seperti berebut ban kapten dengan Bang Firman. Berebut Mas, tidak mau justru. Iya. Berebut mau. Pambung-pung. Iya, orang Sunda. Lain kan kalau berebut mau ini mah. Saling nggak mau. Sok aja. Nah, betul. Akhirnya tetap Mas Har kan yang pakai. Boleh tahu nggak Mas, kenapa sih Mas Har ingin memberikan ban kapten itu ke Bang Firman? Sedangkan kalau ya menurut kita dan menurut Bobo itu kan Mas Har lebih sudah lebih lama bermain di Persib dibanding Bang Firman. Gimana Mas? Ceritakan mau ya, tapi untuk main bola mungkin lebih lama Bang Firman, dan saya lebih hormat sama Bang Firman, lebih senior dan mungkin lebih pantas. Kalau nggak salah waktu itu Atep keluar dan dia kasih ke saya dan saya lari ke Bang Firman. Iya betul. Bang Firman tak mau. Iya. Jadi saya paksa. Jadi pakai saya langsung tinggal lari. Iya itu. Betul Mas. Jadi Mas langsung kasihin. Iya. Orang lain merebutan pada mau. Iya orang lain pengen jadi kapten ini malah. Keren itu. Mana weh? Legenda-legenda sih kalau pemain-pemain hebat itu seperti itu ya. Tuh. Tidak, justru malah semakin apa kayak ilmu padi, semakin berisi semakin merunut ya. Yes. Nah, kayaknya banyak orang yang enggak tahu gitu. Nah, detailnya seperti apa karena kita seringnya lihat di video, hanya di video mungkin kan. Wah, para butuh. Nah, padahal mah kan Pambu. Sebenarnya malah saling respect, iya. Gitu ya. Ada saling respect antara dua pemain luar biasa. Betul di Indonesia. Sekali. Kita tuh ngobrol sama pemain hebat loh ini. Dari tadi tapi kita ketawa-tawa. Sama legend ini, aduh ya Allah. Punten Mas. Mas. Bila ayah kelepatan. Berbicara. Punten dia mah, punten. dia punten. Nah, udah tujuh ini. Hah? Ada tujuh kata Sunda Mas Har. Wow, gitu. Iya, saya ngitung, udah tujuh. Oh, Mas nih, saya juga termasuk yang menjadi saksi gitu. Ketika pertandingan terakhir Mas Har untuk Persib di 2019 lalu, kebetulan itu Mas Har cetak gol lewat titik putih. Nah, pas cetak gol itu tuh Mas Har kan, pas gol, gak selebrasi Mas Har, diem. Ya seperti tajam natapnya terus tanpa selebrasi tapi kelihatannya berarti banget gitu. Mas bisa jelaskan gak? Gak bisa, tergantung individu masing-masing menilai di saat itu saya ngapain. Saya hanya banyak bersyukur. Itu udah gak bisa mau ngapain. Mungkin dalam hati memang bersyukur aja. Gak tahu orang lihatnya seperti emosional. Ya mungkin sedikit emosional juga. Tapi dalam hati saya bersyukur. Momen itu saya sering mungkin, ya saya mungkin karena kebanyakan nonton film. Jadi pertandingan itu, momen itu menurut saya seperti film yang happy ending. Happy ending, ya betul. Jadi dalam satu pertandingan, cetak gol, satu asis buat si Eze, buat Eze satu asis, pertandingannya menang, skornya telak. Dan saya pribadi gitu ya, tidak pernah menyangka bahwa kita dapat penalti di saat Mas Har masuk. Iya. Dan Mas Har nendang dan ngegolin gitu. Benar. Ketika saya di lapangan melihat sekitar, banyak orang-orang yang bercucuran air mata. Iya. Jadi seperti apa ya kalau bilang itu, mun kayak semesta mendukung. Mencek Sunda mah geus dituliskeun, kudu kieu ditakdirkan ke Gusti Allah. Harus seperti ini perpisahannya seperti gitu. Seperti ini luar biasa. Spesial, sangat spesial. Nangis.
Oh, itu pas Mas Har speech. Gak ada yang nangis sih. Ya, kita berdua berada tidak jauh dari lokasi Mas Har dan saya masih ingat sampai sekarang lah. Gak bisa nahan emosi. Iya. Kah nyambung saya yang nangis itu. Mas Har waktu perpisahan, pas perpisahan itu semua orang kan banyak yang nangis. Mas Har sebenarnya tidak nangis, malah seperti tegar. Tapi sebenarnya pengen nangis gak Mas? Dalam hati sih ya pengen nangis. Tapi kenapa? Tapi, kalau dalam hati saya gak jadi ngomong. Iya juga. Benar. Malah fokus ke nangisnya itu ya Mas ya. Malah buyar nanti ambiar apa yang mau diomongin. Benar. Aduh. Akhirnya terjawab ya. Betul. Saya kan sebenarnya aduh, Mas Har kok kuat banget gitu ya. Yang lihat kan pemain yang lain, official-official, penonton pada nangis. Bukan satu hal yang mudah itu. Kita meninggalkan sebuah tim, mungkin meninggalkan bukan meninggalkan sebuah tim, tapi meninggalkan cerita, meninggalkan ya banyak cerita, banyak kenangan. Dan kita bisa banyak contoh lah. Iya, David Beckham Totti. Mereka nangis loh. Buffon iya, waktu dia memutuskan hijrah ke PSG, keluar dari Juventus kan. Pas kita lihat Mas Har tegar sekali, kuat sekali, kok bisa ya. Biar kita yang nangis, Mas Har jangan. Tapi setidaknya kita sudah terjawab ini. Iya, sebenarnya pengen, tapi kalau mau nangis nggak bisa ngomong. Oke okay, Mas, jadi paham. Oke okay, Mas, dari 11 tahun di Persib, lebih dari 200 pertandingan Mas ya, Mas Har membela Persib. Pertandingan yang paling diingat oleh Mas Har, pertandingan lawan apa sih dan di musim berapa itu? Balik lagi di pertandingan terakhir itu. Oh yang terakhir yang jadi benar. Mungkin paling berkesan itu ya. Sangat berkesan. Sangat berkesan buat kita-kita juga pasti. Iya. Sangat berkesan. Ya, karena di situ banyak nilai-nilai pelajaran yang saya dapat. Karena di pertandingan saya udah tahu bahwa ini pertandingan. Iya. Dan ada waktu berapa menit itu seperti perpisahan itu. Iya betul. Ya itu sangat berkesan. Iya. Mengesampingkan pas juara ya. Okay, ya Mas. Samping juara. Pasti suka. Iya. Kalau juara pasti semua orang seneng gitu. Iya. Tapi ini spesial buat Mas. Sangat spesial. Antara seneng, sedih, campur. Nah, iya, campur. Benar ya. Benar loh, Greg. Nah, itu soalnya apa? Full senang ya. Kalau iya. Terakhir, betul. Semua perasaan. Mungkin. Iya. Tapi benar, saya setuju. Karena apa? Tadi seperti Mas Har bilang, pertandingan terakhir, dan Mas Har udah tahu kalau itu pertandingan terakhir dan bakal berpisah sama Persib, itu gak gampang loh. Betul. Mempersiapkan mental tersebut. Mungkin mental debut dan mental pertandingan terakhir. Itu mungkin sama beratnya atau misalnya bisa lebih berat. Karena melibatkan apa ya? Bukan cuma melibatkan mental untuk bertanding atau fisik, tapi melibatkan udah kedewasaan yang luar biasa gitu kalau menurut saya. Emosional, kita harus bisa menahan. Betul. Rasa emosional kita. Betul. Di pertandingan itu kan. Betul. Dan Mas Har bisa. Iya. Orangnya sih gak film ya sama. Sehingga dituliskan sama sutradara kudu kieu, happy ending, semua seneng. Gak sudah. Seneng sih, seneng sama skor pertandingannya doang, tapi semuanya sedih. Iya. Sedih, cuman ya happy. Tetap endingnya tuh happy gitu. Betul. Luar biasa. Kita jadi flashback gini ya. Jadi asa, Livan, anut ke dia tuh ya. Belajar ya, aduh. Enggak, soalnya kita ingat banget Mas. Saya emang sampingan sama dia ya. Waktu pas farewell itu, aku lihat dia nangis, aku juga jadi gak kuat nangis. Segitu malu, kabur aja ke belakang. Pas di tengah lapangan tuh. Masuk pipi lagi, tapi nangis. Aduh. Aduh. Mas, 11 tahun nih.
di Persib. Kita kenal kan Mas Har kalau di lapangan jarang gitu. Semua pemain atau misalnya ya semua tahulah karakter Mas Har di lini tengah itu tough sekali gitu, sangat-sangat tangguh, garang. Tapi ya seperti kita lihat Mas Har di sini beda banget gitu. Murah senyum, ketawa-ketawa. Apa sih Mas yang bisa membedakan itu gitu, di dalam lapangan dan di luar lapangan benar-benar bisa istilahnya bisa memposisikan diri ya? Iya, betul. Ya. Apa ya, di dalam lapangan mungkin sudah pakai baju Persib dan saya memposisikan sebagai pemain Persib dan saya menjalankan tugas sebagai pemain dan perintah dari coach dengan apa yang saya punya. Terkadang sampai melebihi yang saya punya muncul dengan sendirinya. Betul. Mungkin Rifan istilahnya ketika sudah pakai baju perang sudah saya akan berubah jadi pangeran, mungkin tentara gitu. Betul, kan betul. Ketika baju itu dilepas saya akan jadi manusia biasa, jadi Superman gitu ya, ya. Hari-hari di kacamata rapi, tapi kalau pakai kostum Superman di kolor nggak masalah di kolor ya, di luar jadi semua bisa dilakuin baju perang gitu. Saat kita ketemu gimana ya? Tahu loh mas. Iya. Makanya saya juga udah pertama ketemu. Waduh, kayaknya mau ngelirik pun saya segen kan? Segen enak gitu aja. Tapi ternyata malah Mas Harian nyapa duluan. Betul. Sejam duluan. Waduh, gitu kan? Seorang yang ditakuti di lapangan, disegani di lapangan, legend juga. Respect-nya ramah gitu. Betul. Dari situ kan memang apa ya? Berarti pribadi Mas Har itu memang sosok yang luar biasa. Betul. Respect kepada semua orang gitu Mas Har. Respect to be respected. Dah gitu. Betul. Aduh. Mas Har, 11 tahun nih di Persib ya. Mungkin ya hari-hari Mas Har pasti selalu bertemu dengan bobotoh gitu. Entah itu di lapangan, di luar lapangan dan ya dimanapun Mas Har berada pasti Mas Har ketemu bobotoh. Apa sih arti Boboto untuk Mas Har? Boboto buat saya lah seperti bagian dari Persib, udah kayak keluarga dari Persib, susah dipisahkan. Orang dengar Persib mungkin supporternya Boboto dan orang dengar Boboto oh dia supporter Persib. Dan ya. Boboto itu unik, sangat unik kalau menurut saya. Saya sebagai pemain Boboto ya mungkin tak Greg Arifan Boboto suatu saat bisa jadi teman, suatu saat bisa jadi kok jangan kau janganlah teman aja terus Mas. Bisa jadi teman, iya, gimana kita memandangnya sekarang di saat kita main jelek apa kalah dia bisa caci maki kita. Iya betul. Bagaimana yang terakhir? Ya, kita harus siap dengan itu. Karena Boboto itu unik. Unik. Bisa bikin kita semangat, bisa kita bikin kita tuh tergantung kita lihat seperti apa. Nah di mana kita main di mana pasti hampir pasti ada Boboto. Oh, Mas, betul. Sampai ke Papua juga ada, Greg. Iya. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Sampai Serui itu ada. Saya dan sama, banyak. Saya kan sama kamu perginya. Iya. Bukan hanya ada, tapi banyak. Gitu kan. Berarti memang benar-benar ini, Persib ini memang tim besar. Iya. Dan kata Mas Har sendiri tadi, Boboto tuh unik. Kadang bisa membuat kita senang. Kadang bisa membuat kita mungkin sedikit tertekan. Gitu. Iya. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betul. Betul. Itu yang harus digarisbawahi. Bagaimana iya. Pemain menyikapi. Betul. Kritikan dari Boboto kunci Mas Har bisa menjadi legenda di Bandung. Bisa sukses. Bisa istilahnya apa ya, bisa melewati itu semua. Iya, betul sekali. Betul. Dan dicintai juga oleh Boboto. Sangat dicintai. Sangat dicintai oleh Boboto. Aduh, saya namanya.
Jadi ternyata kayak semuanya kayak terbuka, gitu. Kangen-kangenan. Betul. Benar, udah ya, satu tahun lebih nggak ketemu, paling cuma lewat WA, mas apa kabar? Iya. Gitu kan. Tapi sekarang meskipun nggak bisa ketemu langsung, setidaknya ini bisa tatap. Kita tatap muka ini langsung. Nah, tatap muka. Udah 2 tahun. Iya mas, benar. Ya, hampir 2 tahun. 20 sama 21. Iya. Dan belum ada juga kompetisi. Iya. Mudah-mudahan lah tahun ini lah ya. Kita sama-sama berdoa lah. Iya. Selamat tiap hari. Iya, mudah-mudahan tahun ini segera ada keputusan. Iya, semoga. Kita bisa main lagi, lanjut keputusan lagi. Keputusan yang bisa apa ya, menggembirakan semuanya. Betul. Karena ya kita tahulah sepak bola ini di Indonesia hajat untuk banyak orang. Iya. Yeah. Banyak orang yang hidup dari sepak bola. Sepak bola untuk hidup dan hidup untuk sepak bola. Betul. Betul. Kayak terus kalau enggak ada bola. Kayak YouTube terus. Atau cuplikan apa ini, pertandingan udah selesai gitu. Saya pengen yang baru, kompetisi yang baru. Nah, betul sekali. Kita sudah sangat merindukan itu kan. Iya. Saya aja sebagai istilahnya bukan pelaku langsung sepak bola udah kangennya kayak gini, apalagi pasar, main yang lain. Iya, betul. Kakinya mungkin udah gatal mungkin mas, apa bengkak-bengkak kaki sekarang karena main bola. Aduh. Apa? Jaga kondisi aja sama jaga kesehatan. Nah, betul mas, itu yang penting mas, sekarang mas sehat dulu ya. Kalau udah sehat mah sepak bolanya ada lagi. Betul sekali ya. Ya soalnya ya doain aja lah semoga ada keputusan, cepat. Soalnya kan selama cepat ini ada keputusan bikin kita lesu lagi. Ada keputusan sudah berharap, kita sudah berharap udah ada tangga gitu. Malah udah latihan, udah mau ada yang bahkan ada tim yang sudah berangkat ke tempat tandang akan bertanding jadi. Tandang tidak jadi. Aduh. Benar-benar ya, diujilah tahun 2020 sampai sekarang ini memang benar-benar. Betul sekali. Tahun ujian untuk sepak bola Indonesia kan dulu juga kalau enggak salah pas 2015. 2015 ya. Kita punya punya fenomena yang hampir sama, hampir mirip. Tapi cuman kan tidak, cuma tidak ada virus. Kita itu di Bennett, karena kita di Bennett. Betul betul. Sama mas, FIFA. Bisa ceritakan enggak mas gimana pas apa namanya tuh pas ada Bennett itu tahun 2015-an? Apakah sama dengan sekarang? Apa mungkin sekarang lebih berat? Atau yang dulu lebih berat? Seperti apa, mas? Dulu itu dari pemerintah. Kalau nggak salah. Kalau ini yang alam. Nah, tidak bisa melawan. Ya, nggak bisa dilawan, mas ya. Iya, mas. Aduh. Itu yang di atas saja. Iya, betul, mas. Betul. Sama semuanya. Iya, ya sudah. Rifan tadi ketinggalan. Halo. Mungkin Mas Har ada yang ingin disampaikan kepada Boboto. Pesan-pesan mungkin setelah sekian lama tidak bertemu, bukan sekarang akhirnya bisa tatap muka langsung lagi gitu, mas. Salam-salam rindulah. Terima kasih buat Boboto. Saya ucapin sekali lagi karena segalanya lah. Sampai bisa lama di Bani. Saya doakan Boboto makin banyak dan makin kompak buat Persibnya juga. Semakin amin, amin. Amin. Rifan, handphone saya bunyi sebentar. Banyak gaya ini, mas. Lagi-lagi ngobrol pakai nerima telepon segala. WhatsApp. Oh, WhatsApp. Bos Teddy. Oh, Pak Teddy. Mas, Pak Teddy, mas. WhatsApp, mas. Ada titip pertanyaan ini buat Mas Har. Katanya kapan Vespanya mau dijual ke Pak Teddy? Gimana mas? Ayo mas, ini mas WhatsApp loh mas. Tiba-tiba tergantung nilainya mungkin ya mas. Gimana mas? Kapan katanya mas? Jangan dijual lah bos. Yang ada mungkin ditambahin buat saya Vespanya. Oh, ditambahin masuk mas hari ini. Jadi sebenarnya Pak Teddy ini salah memberikan pertanyaan. Malah diminta untuk nambahin. Pak, not for sale katanya Pak, maaf. Kalau mau apa Pak tadi kata mas? Tidak untuk dijual tapi oke untuk dikasih lagi. Ya boleh.
Aduh, nggak kerasa. Nggak kerasa. Lama ini ngobrol sama Mas Har. 90 menit. 90 menit. Kurang. Kuat, masih kuat kayaknya Mas Har ya. Masa dia oh, masih jauh, dong. Kan? Masih. 3 jam lagi mungkin Mas masih kuat ya Mas ya. Siapa Mas? Kapan? Tadi sih bilangnya baterainya dikit lagi katanya. Ya, tapi ini nggak bisa. Casannya di rumah satu lagi katanya. Masih tapi terus. Ternyata ini malah lama ya. Baterainya pakai stamina ya Mas Har ini kayak. Oh iya. Terus. Nggak ada habisnya. Kuat terus. Aduh, mau nanya apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih yang mau ditanyain. Banyak, cuman kembali durasi nih. Durasi, bukan durasi ya. Saya nggak enak, tak enak di pasar ngeganggu. Bisa lagi nyantai ya Mas ya? Takutnya lagi nyantai, lagi main-main ikan mungkin lagi. Aduh, kemarin saya lihat anaknya Bob, anaknya Greg. Anaknya Bob Biawak. Saya lihat itu. Anaknya Bob Biawak. Di status saya. Wah, ini benar-benar anak Masar. Udah terus? Kayak bapaknya nggak ada takut-takutnya. Bukan oh, bukan kasihan. Bukan cuma dibawa, diangkat, dimain-main aja gini. Kalau kita kan ucing kan, kita kan kucing. Anaknya Masar biawak. Oh, kasihan. Bener. Bener. Nurun. Berarti darahnya memang udah turun. Iya, udah jelas. Siap, udah jelas. Siap. Sudah jelas turun. 24 nih. Iya. Kita doakan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Amin. Mas di Bandung banyak banget kayaknya teman ya. Mungkin siapa sih teman paling spesial buat Mas Har di tim atau mungkin di Bandung? Semuanya spesial. Mas. Karena Mas Har juga spesial. Luar biasa betul. Aduh. Dan salam ya, Mas Har. Orang-orang. Buat siapa nih? Orang-orang di Bandung gitu. Siap. Pak Ridin, siapa sih? CS yang Mas Har itu. CS Mas Har banget itu. Boleh, Bang Ridin. Siapa lagi ya? Pak Jun. Aan. Pepe. Masih ada di sana semua, Mas. Haji Didi. Ya. Haji Didi, betul. Pak dokter ada. Oh, Bebo ada. Sehat, selamat. Tetap sehat, ya. Oke deh. Iya. Kayaknya Mas Har harus istirahat. Sebenarnya kita masih pengen ya. Iya, pengen. Cuman kita kan orangnya pengertian. Iya, betul. Jadi kayaknya Mas Har harus istirahat nih ya. Diganggu, udah diganggu hari, sama kita. Hari libur Mas Har ini. Iya. Libur apa ya di Selat? Ya, Mas Har libur kan? Iya, karena sepak bolanya libur. Iya, itu. Ya, kita sudahi sepertinya. Iya, kayaknya Mas. Duh, Mas. Terima kasih banyak, satu Luhun. Penghormatan buat kami dari Persib, dari saya. Orang pecinta Persib, warga Bandung, satu kehormatan bisa ketemu, berbincang kembali dengan Mas Har setelah 1 tahun lebih ya. Iya. 1 tahun lebih, dan sekarang mendapatkan kesempatan ini luar biasa. Tentunya kita sangat senang, dan ya semoga ada apa ya, ada kabar baik untuk sepak bola Indonesia. Kita sangat menunggu ya, kabar baik semoga untuk ini kelanjutan sepak bola kita. Pandemi segera berakhir. Ya. Amin. Kita bisa sama-sama kumpul lagi. Terima kasih buat silaturahminya. Terima kasih buat pengurus Persib Bandung. Ya, nanti saya sampaikan. Nanti disampaikan. Pasti disampaikan, Mas. Oke, Rifan. See you. Sepertinya kita harus kita tunggu kehadirannya Mas Har. Kasih salam perpisahan lagi nih sama Mas Har. Tapi sekarang mah tidak akan nangis lah. Tidak. Ya, karena sekarang apa ya? Ya kalau kita nangis kita nggak bisa ngomong. Kita balikin Mas. Ya pokoknya sampai jumpa lagi. Mungkin lain terima kesempatan kasih banyak. Bisa ketemu di Bandung atau kami yang ke Sidoarjo. Kita mungkin ke Sidoarjo bisa. Boleh buat Mas Har. Siap. Betul ya Mas ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Sama-sama ya. Salam buat keluarga. Salam. Tetap jaga kesehatan. Semuanya. Sehat. H24. Apa ya H24? Joss. H24. Legend. Legend. Sampai jumpa Mas. Bye Mas. Sun Mas. Sun.